Tadi sampai Bu Herlina ya. Sampai Bu Herlina, silakan ulangi Bu Herlina, ulangi. Lahnya yang panjang. Wa kafa billahi nasiro. Wa kafa billahi nasiro. Nah, baik. Bu Muslimah terus. Alaihim hafiyadha. Ulangi. Alaihim hafiyadha. Nah, baik. Bu Nita Nironi, silahkan. Om Ammar ya, anak panggilnya Om Ammar, silahkan. Kana aliman hakiman. Nah, Bu Nita, hakimah ya, ujungnya hakimah, panjang, ulangi. Kana aliman hakimah. Nah, Bu Nita, silahkan. Bu Nita Rahmawati. Nah. Wa ahsanu ya'wila. Titiknya di atas. Wa ahsanu ta'wila. Nu-nya pendekin. Oh ya. Wa ahsanu ta'mi wa ahsanu ta'wila. Nah, say. Bu Frawita. Bikulli syai'in alimah. Nah, okay. Bu Sita. Bil kafirina sa'iro. Kaknya panjang. Lil kafirina sa'iro. Nah. Bil kafirina sa'iro. Ri-nya panjang dulu. Lil kafirina sa'iro. Lil kafirina sa'iro. Nah, Bu Taufik. Nah, Ustaz. Nah. Wakafa billahi hasiba. Allahnya, kalau sebelumnya kasrah tarkik. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Nah, jelaskan suaranya. Wa kafa billahi hasiba. Wa kafa billahi hasiba. Nah, baik. Terus Bu Agita. Wasayaslawna sa'iro. Nah, Bu Alia. Wakafa bijahannama sa'iro. Nunnya bertasdid, ingat lamakan. Gunna, tahan. Wakafa bijahannama sa'iro. Wakafa bijahannama sa'iro. Kurang ya, Ustaz? Nah. Wakafa bijahannama sa'iro. 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 Nanti Bu Aulia. Kana azizan hakima. Nah, Bu Bambang. Wa kana Allahu bihim alima. Wa kana Allahu bihim alima. Wa kana Allahu bihim alima. Ain alima. Oh ya. Wa kana Allahu bihim alima. Nah, Bu Emi. Fa'afuza fauzan adima. Fa'afuza, za-nya pendek. Fa'afuza fauzan. Itu panjang. Itu masih panjang, pendek. Fa'afuza fauzan adima. Fu-nya panjang. Fu-nya panjang. Fa'afuza.
fa'afuza fauzan adhima. Zanya seperti itu masih panjang. Bacanya gini. Fa'afuza fauzan adhima. Coba. Fa'afuza fauzan adhima. Nah, hati-hati ya, perhatikan dia baca itu tahsin atau membaca bahasa Arab itu ya. Nada tinggi sedikit aja dia bisa jadi panjang. Ya samakan, datarkan. Taib. Terus Bu Herlina, silakan. Wa kana umrullahi amrullahi mufulu. Baik, Allahnya tebalkan lagi. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana amrullahi maf'ula. Lancarkan sekali lagi. Wa kana amrullahi maf'ula. Wa kana amrullahi maf'ula. Naam, baik. Bu Muslimah. Wa bil walidaini ihsana. Naam, Bu Nadila. Sudah ketemu halaman 50. Bu Nadila, ada? Kita lewat dulu. Ummu Amar. Minal ladina amanu sabila. Ulangi, lancarin. Minal ladina amanu sabila. Coba jangan dipotong. Minal ladina amanu langsung. Minal ladina amanu sabila. Nah. Terus Bonita. Wala yudlamuna fatila. Tab yudhnya jangan dipantulkan, naknya pendek. Ulangi. Wala yudlamuna fatila. Nah, gitu sahe. Bu Frawita. Atadna lahum adaban alima. Nah, ne-nya hilangkan. Azaban alima. Azaban, jangan ada. Azaban, jika tidak. Ulangi. Azaban alima. Nah, baik. Bu Sita. Fala yukinuna illa kolila. Fa-nya pendek, la-nya yang panjang. Kolila, panjang li-nya. Ulangi. Fala yukinuna illa kolila. Fala yu'minuna ila qalila. Baik, pelan-pelan bacanya seperti ini, sesuaikan dengan huruf-hurufnya. Fala panjang. Fala yu, hamzah sukun tekan. Fala yu'minuna, nu-nya panjang. Fala yu'minuna ila qalila. Coba. Fala yu'minuna illa qalila. Tinggal naknya pendekin lagi. Fala yu'minuna illa qalila. Coba. Fala yu'minuna illa yu'minuna. Illa qalila. Nah, yang benar itu susah ya. Membaca yang benar. Terus Bu Taufik, silakan. Innallaha
Okay. Terus Bu Agita. Au yaj'alallahu lahunna sabila. Nah, Bu Ali ya. Wala yajiduna anha mahiso. Ulangi sekali lagi. Wala yajiduna anha mahiso. Terus sekarang masuk ke, nah ini ya, perhatikan kalau ada ha domir, namanya ini ha domir berharokat dommah dan kasroh ya, atau kasroh dan dommah, dan dia ada ya kecil atau waw kecil menunjukkan tanda panjang, kalau berhenti jadi sukun, panjangnya tidak berlaku. Jadi tulisannya warusulihi ketika berhenti di situ itu ada ya kecil ya, ini di warusulihi ini ya kecil namanya. Kemudian misluhu ada waw kecil. Ketika berhenti warusulihi, ketika waqaf di situ warusulih. Jadi haknya sukun. Misluhu misluh gitu ya. Jadi haknya jadi sukun. Baik, terus Bu Aulia silakan. Qamisah. Naam, qamisah sahih. Terus Bu Bambang. Nuktih. Nuktih. Nukti. Iya. Bu Emi. Fayar kumah. Fayar kumah. Fayar kumah. Ro-nya tebal. Fayar kumah. Fayar kumah. Okay. Bu Herlina. Iza ja'ala. Allah. Iza ja'ala. Iza. Iza ja'ala. Ain ja'a. Iza ja'ala. Iza ja'ala. Bu Muslimah. Wa kana amru. Me-nya hilangkan. Wa kana amru. Nah, gitu-nya jadi amru, bukan amru, tidak. Terus Bu Nadilah. Bu Nadila ada atau mau nyimak? Kalau nyimak kita enggak manggil. Bu Ummu Ammar. Wa naza'a yadah. Za-nya pendek. Wa naza'a yadah. Itu za dengan ain-nya panjang kalau begitu. Pendek kan? Wa naza'a yadah. Masih panjang. Wa naza'a yadah. Wanaza ayatah. Nah, gitu. Baik. Terus Bunita. Bunita Rahmawati. Nah. Mi'a wa famartad. Atasnya. Mayah bisu. Mayah. Mayah bisu. Nah, Bu Frawita. Ila nuhin annah. Iya, annaha ya. Ila nuhin lagi. Ila nuhin annah. Naam, Bu Sita. Pamarat bih. Iya, nah, Bu Taufik. Jawab kau. Naam, Bu Agita. Min ibadih. Min ibadih. Min ibadih. Ne-nya hilangkan, min hilangkan itu. Min ibadih. Min ibadih. Masih ada, jelaskan lagi, tegaskan. Min ibadih. Min ibadih. Min ibadih. Min ibadih. Min, na, ini itu hilangkan. Gimana sih, Ustaz? Min, na-nya itu hilangkan. Min, aibadih. Min, aibadih. Nah, gitu, bersih ya. Jadi nun-nya jangan sampai ada ne-ne-nya. Biasanya tuh nun sukun dan mim sukun ada ne atau me biasanya. Gitu. Hilangkan ya, bersihkan. Dia nggak ada mantul. Nggak mantul. Okay, terus, Bu Alia. Sakulat mawazinu. Zinya ada ya-nya panjang.
الموازينه. نعم أبو أولياء. هو وقبيله. نعم أبو بمبم. فرعون وجنوده. جيمnya jelas وجنوده. فرعون. فرعونnya hilangkan. فرعون. فرعون وجنوده. نعم. Bu Emi. Ursiltu bi. Ulangi. Ursiltu bi. Nah, Bu Herlina. Itu nawa wajah. Ulangi. Yuriduna wajakur wajakha. Tapi pelan-pelan. Ri-nya panjang ya. Ya-nya dia sukun walau enggak ditulis sukunnya. Wau juga sukun. Yuriduna wajakha. Coba. Yuriduna wajakha. Yuriduna wajakha. Nak-nya pendek. Wajah. Ulangi, enggak kedengaran? Yuriduna. Naknya pendek langsung. Yuriduna wajah. Yuriduna wajah. Itu masih panjang naknya. Yuriduna wajah langsung. Yuriduna wajah. Hmm. Yuriduna wajaha. Yuriduna wajaha. Du-nya yang panjang. Yuriduna wajaha. Yuriduna wajaha. Na-nya pendekin. Na, na tidak. Na jangan. Na gitu aja langsung. Na. Na wajaha. Nah gitu. Ulangi dari awal. Ri-nya panjang, ri-nya panjang dua harokat samakan. Yuriduna. Nanya masih panjang. Pendekan. Yuriduna wajaha. Yuriduna wajaha. Coba. Yuriduna wajaha. Nanya itu, nah itu panjang berarti kalau gitu. Enggak, jangan dipanjangin. Yuriduna wajaha. Yuriduna wajaha. Ulangi. Wajaha. Masih panjang, itu masih panjang. Yuriduna wajaha. Coba. Yuriduna wajaha. Nah, gitu. Latihannya, harus sering latihan nih. Tayyib barakallahu fikum. Terus, Bu Muslimah. Allahu wa rasuluh. Nah, Bu Nadilah. Bu Nadilah. Berarti nyimak ya, Anda nggak panggil lagi kalau nyimak, silakan nggak masalah kalau nyimak nggak masalah. Kalau mau ikut silakan nanti bilang saja ya. Ummu Ammar silakan. Alladzina yajiduna. Hmm? Alladzina yajiduna. Bagus panjangnya, cuman nggak tepat, kurang dikit lagi ya, paskan ya Pak. Alladzina yajiduna. Nah, gitu. Ya jiduna gitu nah. Terus Bu Nita. Fir'aunu wa qaum. Fir'aunu wa qaum. Ko. Fir'aunu wa qaum. Ko. Qau. Nah. Qau. Nah. Qau ya Ustaz. Nah. Fir'aunu wa qaum. Nah. Terus Bu Pramita. Faqala li sahibi. Nah, bihnya jangan dipanjangkan, jangan diulur. Faqala li sahibi. Faqala li sahibi. Nah, terus Bu Sita. Qalu lana hadhi. Panjangnya sama kan? Qalu lana hadhi.
Naam. Bu Taufik. Fatam lami qadu rabbi. Naam. Bu Agita. Malam tuhit bih. Qalqala. Malam tuhit bih. Malam tuhit bih. Bu Alia. Baina yadai rahmati. Nah, ya. Terus, sekarang kalau berhenti di alif maksurah, alif bengkok, itu sama dengan alif mamdudah, alif berdiri. Panjangnya dua harokat. Yardha, alif bengkok gitu ya. Kalau berhenti, berarti yardha, dua harokat. Panjangnya dua harokat. Jadi, yardha, dibaca yardha, sama. Sekarang, barusan Bu Alia ya. Sekarang Bu Aulia baca. Ida saja. I-nya pendek. Ida saja. I-nya pendek. Ida saja. Ida itu beda dengan ida, beda. Kalau ida itu panjang. Ida langsung. Ida saja. Ida saja. Ida saja. Nah, ingat ya, i-nya jangan ditinggikan suaranya. Kalau tinggikan dia panjang. Sebar keluar terus. Ida saja. Nah, ida gitu ya. Ida bukan ida, bukan tapi ida saja. Coba sekali lagi. Ida saja. Nah, Bu Bambang silakan. Ida yaksha. Nah, Bu Emi. Allazi tawalla. Nah, Bu Herlina. Ida huwa. Ha ha. Huwa. Hawa. Iza hawa. Pendekan. Idanya pendekan, hawanya kurang panjang. Iza hawa. Iza hawa. Hawa, dua harokat. Iza hawa. Nah, itu nah. Terus Bu Muslimah. Wala Yahya. Wala Yahya. Wala Yahya. Nah, Bu Nadila ada? Berarti nyimak ya. Ana enggak panggil lagi kalau gitu. Bu Muammar. Wa ma yahfa. Iya, Bu Nita. Wa ma gowa. Nah, Bu Fralita. Illa ma sa'a. Nah, Bu Sita. Ulangi apa itu? Itu bukan ha, tapi tak marbutoh. Dibacanya tak kalau di tengah. Nazlatan ukhro. Iya, lancarin. Nazlatan ukhro. Nazlatan ukhro. Nah, terus Bu Taufik. Qaddara fahada. Qaddara fahada. Terus Bu Agita. Saufa yura. Nah, Bu Alia. Bu Aulia. Khalaqa fasawwa. Bu Bambang. Atna wa aqna. Nah, Bu Emi. Bu Emi. A'ta wa taqa. Bu Herlina. Azidul. Maaf. Kuwa.
Ulangi. Mungkin jaringannya saya coba ulangi lagi. Syadidul quwa. Nah, jaringannya mungkin agak kurang bagus. Ke sini putus-putus. Tayyib labas. Terus dulu Bu Muslimah silakan. Sa'yakum la syatta. Sa'yakum la syatta. Sa'yakum la syatta. Nah, terus Bu Muhammad. Alaina lal huda. Naknya panjang. Alaina lal huda. Nah, Bu Nita. Akhrajal mar'a. Ra-nya tebal. Akhrajal mar'a. Akhrajal mar'a. Oke, Bu Flavita. Qausaini au adna. Nah, Bu Sita. Silahkan. Ulangi, enggak kedengaran suaranya. Fi suhufi Musa. Hunya pendek. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Fi yang kedua pendek. Fi suhufi Musa. Fi suhufi Musa. Nah, Bu Taufik. Wasoddaqa bil husna. Terus Bu Agita. Suhufi Ibrahim wa Musa. Nah, Bu Alia. Adhaqa wa abqa. Ulangi lancarin. Adhaqa wa abqa. Adhaqa wa abqa. Hati-hati ya, kaknya jangan dipanjangin. Yeah. Terus selanjutnya, nah, kalau berhenti di tak marbuto, ini tak marbuto ujungnya ya, yang bentuknya H ada titiknya, itu namanya tak marbuto. Ketika berhenti di situ, menjadi sukun H, ya, menjadi H sukun. Jadi koi yimatun, kalau berhenti koi yimah, jadi H sukun. Bu Aulia ya, sekarang silakan. Damat robah. Nah, Bu Bambang. Fakurokobah. Nah, Bu Emi. Bu Emi. Nah, silakan. Suaranya belum keluar. Baris kedua. Bin nasiyah. Bin nasiyah. Sama siapa? Bin nasiyah. Nah, Bu Herlina. Zamat robah. Zamak robah. Zamak robah. Nah, Bu Muslimah. Tinul qayyimah. Naam. Ummu Amar. Mal aqabah. Naam. Bunita. Mal qari'ah. Naam. Bu Frawita. Bil khutamah. Naam. Bu Sita. Baron hamiyah. Naknya panjang. Nah, Bu Taufik. Alal af'idah. Alal af'idah. Alal af'idah. Latihan suaranya dari mulut ya. Jangan dari hidung. Alal af'idah. Alal af'idah. Nah, baik. Terus Bu Agita silahkan.
ذي مسغوبة. ذي مسغوبة. ذي مسغوبة. نعم أليه. Ulangi, enggak kedengar. Fi jannatin aliyah. Naam, Bu Aulia. Yaumal qiyamah. Naam, Bu Bambang. Fa ummuhu hawiyah. Naam, ha-nya bahak besar. Fa ummuhu hawiyah. Coba. Fa ummuhu hawiyah. Baik, Bu Emi. Ta'tiyahumul bayyinah. Nah, Bu Herlina. Yawma iza khosiyah. Yawma izin. Yawma izin khosiyah. Yawma izin khosiyah. Khosyi'ah. Khosyi'ah. Coba sekali lagi dari awal. Yauma izin khosyi'ah. Yauma izin khosyi'ah. Baik, Bu Muslimah. Hum syarrul bariyah. Naam, Ummu Amar. Min ainin aniyah. A-nya yang panjang. Min ainin aniyah. Naam, Bunita. Bunita, silakan. Sanad uzzabaniyah. Naam, Bu Frawita. Hum khairul bariyah. Ulangi. Hum khairul bariyah. Me-nya hilangkan, hum dihilangkan. Hum khairul bariyah. Hum khairul bariyah. Nah, Bu Sita. Apa? Suaranya agak dekat. Naknya panjang. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Naam, bertaufik. Kadibatin khati'ah. Naam. Baik, terus Bu Agita. Silakan. Hadisul ghosi. Hadisul ghosiyah. Nah, Bu Alia. Ashabul mash'amah. Ashabul mash'amah. Nah, baik. Itu tanda-tanda wakaf ya. Tanda-tanda wakaf. Sekarang masuk ke alif lam. Mengenal alif lam qomariyah dan alif lam syamsiyah. Yang pertama ini alif lam qomariyah, dibacanya jelas kalau dicontohnya jelas, maksudnya huruf alif lamnya al-nya dibaca jelas ketika alif lam setelahnya atau bertemu dengan huruf ini. Alif, ba, jim, ha, kha sampai waw, ha dan ya. Ada 14 huruf. Atau kalau tidak hafal hurufnya, kalau tidak hafal hurufnya, cara mudahnya, kalau ada alif lam, setelah alif lam, hurufnya tidak bertasdid, seperti ba ini nggak bertasdid ya, maka lamnya jelas. Itu kalau dalam Al-Quran ya, kalau dalam Al-Quran. Jadi kalau dalam Al-Quran sudah dipermudah. Kalau dia ada alif lam, hurufnya tidak bertasdid setelah lam ya. Setelah alif lam ini, hurufnya tidak bertasdid seperti ba ini. Maka alnya bunyikan. Al, gitu jelaskan. Dan kebalikannya, alif lam syamsiah bawahnya. Kalau setelah alif lam, hurufnya bertasdid, maka lamnya lebur. Langsung masuk ke huruf tasdid. Jadi
ad-din, ad-din, bukan al-din gitu ya, tapi ad-din gitu. Itu bedanya. Kalau tidak hafal hurufnya, lebih bagus kalau hafal hurufnya ya. Jadi solusinya kalau belum hafal hurufnya, huruf lam samsiah dan alif lam qomarnya, berarti kalau ada alif lam setelahnya hurufnya tidak bertasdid, dibaca alnya. Kalau ada alif lam setelahnya huruf bertasdid, maka alnya tidak bunyi atau lebur. Coba sekarang kita praktek lagi. Barusan Bu Aulia ya, sekarang Bu Aulia, sekarang Bu Aulia ya. Silakan. Al-bab. Naam. Bu Bambang. Al-fil. Naam. Bu Herlina. Bu Herlina silakan. Naam, silakan Bu Herlina. Ya. Apa? Al-jam. Enggak ada titiknya. Alhamd. 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 Dalnya mantul. Alhamd. Nah, Bu Emi setelahnya silakan. Baris kedua, pilih. Naam. Al-yatim. Naam, al-yatim. Bu Muslimah. Sekarang yang mana Ustaz? Baris ketiga, pertama, kanan. Al-Ahad. Iya. Al-Ahad. Sahih. Ummu Amar. Al-Wadud. Iya. Bu Nita. Al-Quran. Nah, Bu Frawita. Al-Hadi. Iya, Bu Sita. Al-Ghafur. Iya, Bu Taufik. Al-Karim. Iya, okay. Bu Agita. Oh, tolong dinaikin Ustaz. Udah. Al-Jibar. Naam. Bu Alia, Bu Alia, Alia ya, Bu Alia. Al-Qari'ah. Naam, Bu Aulia. Al-Ghashiyah. Nah, Bu Bambang. Al-Furqan. Nah, Bu Emi. Al-Khannas. 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 Nah, Bu Herlina. Iya, Bu Muslimah. Bu Muslimah. Al-Alamin. Nah, Ummu Amar. Al-Kafirun. Nah, terus Samsiah sekarang ya. Samsiah, silakan Bu Nita. Ad-Din. Panjang. Naam, ad-din panjang gitu ya. Bu Frawita. Ad-din. Naam, Bu Frawita sini. Al-lail. Naam, Bu Sita. At-taubah. Bahnya pendek. At-taubah. Naam, Bu Taufik. An-nas. Ulangi. An-nas. 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 Nah, Bu Agita. Ar-Rahim. Ar-Rahim, haknya bersih. Ar-Rahim. Ar-Rahim. Nah, Bu Alia. At-Tariqa. Nah, Bu Aulia. As-Sama. Nah, nanti kita lebih panjang lagi nih ya. As-sama. Coba ulangi.
As-sama. Nah, Bu Bambang. As-samsu, Ustaz. As-syams. As-syams. Nah. Ya, terus Bu Emi. Kemarin September. As-sawab. Iya, Bu Herlina. Do ad-dallin. Az-zalin. Do-nya bersih, ad-do dan do-nya panjang 6 harokat. Ad-dallin. Coba. Ad-dallin. Tekan lamnya tasdid. Ad-dallin. Kurang tekan ya, Bu. Tekankan. Ad-dol-lin. Ad-dol-lin. Itu masih lurus, masih datar. Tekankan ketika bertemu dengan lam. Ad-dol-lin. Ad-dol-lin. Enggak. Doanya panjang dulu. Ad-dol-lin. Nah, gitu. Nah. Ya, kalau ada huruf yang bertasdid tekan, tekan. Tapi terus Bu Muslimah. Az-zaitun. Zai, zai. Za. Az-zaitun. Naam. Tayyib. Muammar. At-tahir. Dua harakat ta-nya. At-tahir. Dua harakat kepanjangan, kurangi. Nah, Bu Nita. Ar-Rahman. 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 Baik, Bu Frawita. Az-Zalimin. Za, Az-Zalimin. Az-Zalimin. Nah, Bu Sita. Tanya panjang, kalau ada bendera atasnya berarti menunjukkan tanda panjang lebih dari dua. At-ta-ibun. At-ta-ibun. Nah, Bu Taufik. Al-sabirin. Soknya dua harakat yang ini. Al-sabirin. Al-sabirin. Nah, doa kita. Az-zakirin. Nah, Bu Alia. As-salihun. As-salihun. Nah, apa nih setelahnya? Nah, perhatikan catatannya. Tanda. Tanda begitu ya, itu kepala asad yang berada di atas huruf alif, dia bukan harakat dhamma. Dan ini hanya ada di Rosem Usmani, ya, standar Madinah, bukan Indonesia. Melainkan dia ra'su sad, kepala sad, dia kepala sad yang mana alif ketika berada di tengah kalimat tidak dibaca. Contoh. Wal jibal, ya, wal jibal, perhatikan wa alifnya berada di tengah. Yang ada kepala sadnya dibaca wal jibal, bukan waul jibal. Nah, jadi bukan waul jibal, dia bukan doma, tapi wal jibal. Gitu. Ini dia menunjukkan hamzah wasl. Ini adanya hanya di Rasm Usmani standar Madinah. Kalau standar Indonesia, dia nggak ada alif biasa saja. Alif biasa saja. Tep. Mungkin sampai sini aja dulu ya. Ini nanti insyaallah prakteknya. Insyaallah. Sebentar lagi kita selesai buku ini, insyaallah. Ya. Di latihan ya. Banyak latihan, itu kuncinya. Banyak latihan yang belum lancar bacanya, latihan. Artinya bisa baca dulu ya. Hukum-hukumnya belum. Ya, hukum-hukumnya masih wajar, tapi bacanya harus lancar.
Misalkan ad-din at-taubah harus dah lancar. Yang belum lancar, dilancarkan di rumah ya. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan kirim di grup ya. Kenapa? Atau misalkan gimana ini bacanya? Bagaimana bacanya? Silahkan mau voice note ataupun tulisan terserah silahkan. Bagaimana misalkan ini bacanya? Atau misalkan benar nggak ini bacanya seperti ini? Silahkan ditanyakan. Baik, silakan sampai sini ada pertanyaan untuk pertanyaan seterusnya. Belum ada, Ustaz. Tidak ada ya. Berarti mulai sekarang kita sebentar lagi selesai buku pertama ini. Insya Allah nanti masuk ke buku kedua itu udah agak lumayan agak tinggi gitu ya, agak meningkat. Jadi buku ini khusus hanya untuk membaca saja. Jadi tajwidnya, gunahnya belum, kita belum masuk. Jadi bisa membaca dulu untuk kelas ikhlasnya ini. Dan kalau tidak ada pertanyaan berarti kita cukupkan saja, nggak masalah. Silakan tandain nanti mulai halaman 56 nanti ini ya. Nah, kalau gitu kita cukupkan untuk hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pekan depan kita teruskan lagi. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.